terus. 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 Assalamualaikum, Mega di sini. Hai semuanya. Akan ada banyak hal yang bisa kalian lihat di channel YouTube aku. Yuk tonton terus videonya sampai habis ya. Jangan lupa klik tombol like, comment, subscribe, dan juga tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video aku berikutnya. Selamat menonton. Nah, yang harus kita buat untuk pertama kali adalah untuk persiapan uangnya ya. Kita bikin dari karton seperti ini. Bikin gelondongan seukuran lebarnya uang, kemudian kita isolasi. Nah, selanjutnya kita sisihkan. Kemudian kita siapkan plastik yang panjang kayak gini, seukuran lebarnya uang juga. Kemudian uangnya tinggal kita masukin aja. Nah, ini aku masukinnya 10-10 gitu ya, jadi biar gampang untuk masukin ke dalam plastik panjang ini. Kemudian nanti tinggal disambung-sambung gitu aja. Untuk kuenya sendiri, berhubung kuenya tuh pakai diameter loyang 18 cm, ini biasanya bisa aku tampung sebanyak 30 lembar uang, tapi untuk customernya sendiri cuma minta sebanyak 20 lembar aja. Jadi nggak apa-apa karena 30 lembar itu udah maksimal. Nah, ini dia, kita gabungkan kayak gini. Kemudian yang paling ujung kita tempelkan ke gelondongan karton tadi. Lalu kita gulung-gulung kayak gini. Jadi habis digulung kemudian kita tarik gitu ya biar dia rapet, lalu digulung lagi, tarik lagi gitu seterusnya sampai selesai. Nah, seperti ini jadinya. Kemudian ujung yang satunya lagi kita rekatkan dengan tulisan happy birthday tusuk kayak gini. Nah, untuk happy birthday tusuknya itu kan bentuknya macam-macam ya. Kalau aku lebih memilih yang tusukannya tuh pipih kayak gini, jadi nanti nggak gampang copot ketika nanti ditarik gitu. Kan ada soalnya yang bentuk tusukannya tuh kayak silinder gitu, jadi dia gampang lepas. Nah, kalau kayak gini kan dia akan lebih tertahan di gelondongan uangnya. Nah, kemudian kita tutup, kita isolasi, lalu disisihkan dulu. Sekarang kita kerjakan gambar laminatingnya ya, untuk hiasan kue. Nah, untuk gambar laminatingnya ini, gambarnya aku cari di Google, lalu aku print di kertas foto. Ukurannya terserah kalian, sesuaikan aja gitu dengan ukuran kuenya. Ini sih rata-rata untuk tinggi gambar tuh 5 cm ya. Kemudian untuk lebarnya menyesuaikan gitu. Kemudian kalau sudah di print di kertas foto, tinggal di laminating aja deh. Nah, kalau sudah selesai semua, tinggal kita rekatkan aja ke tusukannya. Ini ada dua macam tusukan yang aku pakai, yaitu tusuk lollipop dan juga tusuk gigi. Jadi untuk yang tusuk lollipop ini aku taruh di bagian yang belakang sendiri nanti, dan untuk yang dia nempel di tusuk gigi aku taruh di bagian depan-depan gitu. Oke, kalau sudah selesai kita sisihkan. Nah, beralih ke cake-nya. Karena temanya adalah money cake, jadi cake-nya sendiri aku bagi menjadi 3 layer seperti ini. Cake-nya ini aku pakai brownies kukus resepnya Nyonya Lim. Sudah pernah aku bikin tutorial cara membuatnya, jadi nanti tinggal kalian lihat di description box ya. Kemudian kita satukan ke alas kue menggunakan buttercream. Buttercreamnya juga udah pernah aku bikin tutorialnya, lihat aja di description box. Jadi masing-masing layer ini tinggal kita satukan aja menggunakan buttercream. Buttercreamnya ini kokoh banget, anti ngendal. Bisa kalian praktekkan sendiri. Nah, seperti ini dia. Kalau sudah terpasang semuanya, tinggal kita cover aja tipis-tipis di bagian samping-sampingnya.
Nah, kita ratakan menggunakan pisau seperti ini. Kalau sudah selesai pakai pisau, tinggal pakai scraper aja. Kenapa harus tipis-tipis dulu? Ini tujuannya adalah untuk mengikat remah-remah cake-nya agar dia nggak keikut di cover yang paling luar nanti. Dan yang kedua adalah untuk memberikan bentuk cake-nya. Jadi kalau memang bentuknya lingkaran seperti ini, jadi ya benar-benar kelihatan lingkaran, jadinya dia rapi gitu. Kalau bentuknya persegi, ya benar-benar persegi gitu ya. Oke, kalau sudah selesai, tahap selanjutnya adalah kita bikin lubang di kuenya seukuran gelondongan uangnya. Nah, ini dia aku ukur. Jangan mepet-mepet banget, jadi kasih jarak gitu biar dia agak longgar di dalam. Jadi yang kita ambil tuh layer atas dan layer yang tengah aja, nggak ke keseluruhan layer gitu, nggak. Ini kan ada 3 layer ya, layer yang paling bawah biarin aja, yang kita ambil cuma 2 layer teratas seperti ini. Kemudian kita kerok bagian dalamnya dari buttercream yang tersisa, kita bersihkan biar nanti nggak ganggu cake-nya. Nah, selanjutnya kita masukkan gelondongan uangnya. Jangan lupa isolasinya yang bikin dia gelondongannya nggak lepas tadi itu harus dilepas dulu ya, biar nanti kalau ditarik dia bisa keluar satu persatu uangnya. Dan jangan lupa dikasih as dari tusuk lollipop seperti yang kalian lihat tadi. Kemudian kita tutup menggunakan satu aja layer cake yang sudah kita potong. Jadi dengan menggunakan metode ini tuh nggak banyak cake yang akan terbuang ya. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, tinggal kita cover aja bagian luarnya dengan warna sesuai dengan request customer atau sesuai dengan yang kita inginkan kalau memang kita bikin untuk dikonsumsi sendiri ya. Nah, ini warna buttercream yang aku pakai adalah warna biru dan aku campur dengan sedikit warna hitam, jadinya biru tua kayak gini. Karena temanya adalah tema space atau luar angkasa gitu kan ya. Jadi ini tuh ibaratnya warna langit malam gitu. Untuk teknik yang aku pakai dalam mewarnai buttercream, sudah pernah aku bikin juga tutorialnya, bisa kalian cek di description box nanti. Jadi ini tutorialnya tuh dengan cara keluar masuk freezer ya. Pengen tahu gimana detailnya, tinggal kalian cek aja di video aku yang udah aku bikin sebelumnya. Nah, seperti ini. Jadi kombinasinya tuh warna putih sama warna biru. Birunya biru tua kayak gini. Kemudian tinggal kita rapikan aja menggunakan scraper. Nah, seperti ini jadinya. Bagian samping kita rapikan dulu. Kalau sudah selesai, tinggal bagian atasnya aja. Nah, kalau sudah selesai dirapikan, sekarang tinggal kita kasih hiasan aja bagian bawahnya, totol-totol gitu dari buttercream berwarna putih. Oh iya, yang perlu kalian tahu, aku baru sadar juga ternyata cake ini tuh tanpa spuit sama sekali ya bikinnya, tapi udah cantik banget kayak gini. Nah, kemudian kita hias menggunakan trimit atau sprinkle yang berbentuk bintang-bintang kayak gini. Kalian bisa beli di toko bahan kue atau bisa pesen aja di Shopee kayak atau Tokped kayak, terserah kalian, ada banyak macam-macam juga warnanya, bentuknya juga macam-macam. Nah, habis aku kasih bintang-bintang yang warna gold gini, lalu aku siram sama sprinkle yang warna silver yang bentuknya bulat-bulat kecil. Nah, seperti ini. Dia cantik banget deh.
Oke, selanjutnya tinggal aku hias aja pakai fondan yang udah aku potong-potong seperti lingkaran ini. Ini tuh seolah-olah planet-planet gitu ya. Nah, untuk cara bekerja menggunakan fondan seperti apa, aku sudah beberapa kali juga bikin tutorialnya. Kalian cari aja yang judulnya ada fondannya gitu ya di video aku. Nanti kalian bisa lihat di situ cara mengerjakannya. Nah, kemudian tinggal kita tusuk-tusukan aja yang gambar laminating tadi yang sudah kita bikin di awal. Nah, seperti ini kalian lihat untuk yang tusukannya lollipop, dia aku taruh di bagian samping atau di bagian belakang karena dia kan tinggi ya. Nah, kalau untuk yang tusukannya tusuk gigi, aku kasih di bagian depan-depan kayak gini nih karena dia lebih pendek. Oke, sudah selesai, tinggal kita taruh aja stikernya Mbak Ika di alas kue. Jadi deh, cantik sekali. Selamat mencoba di rumah. Thank you for watching. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.